Fashion rambut sekarang, muda-mudi. Apakah hukumnya? Tengok keadaan. Macam mana ni ibadah? Tengok keadaan. Lagu mana fashion ni? Tak? Ha, kalau dye dengan dye yang tidak, yang menjadikan tidak kena air kepada batang rambut ketika mandi junub, tidak sah. Kita nak tahu gini je, lepas pada kita bilas dye tu, kita tarik batang rambut dengan jari gini. Ni, ambil rambut, lepas dye, bu tangan gini, tarik gini. Dye yang halal, dilicin rambut. Kalau dye yang tidak sah mandi junub, kita akan jadi kekung, 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 kekung. Ha, faham lagi? Yang mudah lagi nak teh. Ha. Jadi, tak sah. Nak, rambut lawa, mayang tak sah. Nak? Ha. Banyak kan budak-budak muda ni nak tukar kanda. Dia yang pelik kan? Ni? Ha. Rambut air roh dah ni. Duduk. Kebakura. Faham tak? Nak jadi orang putih. Ni? Ha. Saya jumpa seorang perempuan, bagus dia. Dia puluh-puluh tahun duduk di Texas. Bang, saya jumpa dia di Kuala Lumpur. Dia hari-hari kat meja kita minum air, dia nak ambil gambar anak dia. Nak selfie lah. Kita pun tanyalah duduk. Kerja mana? Kita tanya dia. Ha? Dia kata kerja Texas Instrument. Kita ingat awak PJ kan? Ada Texas Instrument, kilang dia PJ. Dok di Austin, Texas. 20 tahun, pakai kaju burung. Boleh tak ada kaju burung? Faham lagi? Kita duduk buat latak kan, luar ketak dah. Faham lagi? Nah, duduk di Austin, Texas. Dan anak dia tu masuk tahfiz. Ada madrasah tahfiz orang Indonesia buat di Texas. Maknanya dia tak ada masalah lagi dia. Ha? Cakap, 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 cakap. Dia cakap biasa, cakap Melayu. Tak ada lah, ayu, ayu aja. Nampak? Kita bro, dia bro. Okey bro. Ke bro, duduk ni. Duduk pada muting. Nampak kan? Nah, Allah jadi dah molek dah. Ini khasul istiwa rambut hitam. Orang Brazil, Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, rambut ni ada blonde. Kalau orang rambut kuning, orang Ireland, orang Jerman, orang Poland, orang Norway, orang Sweden, orang Iceland. Rambut merah, orang Italy, orang Spain. Nah, orang Bulgaria, orang Ukraine, Belarus. Nah, ha. Jadi tuan buat comel. Bila rambut dia merah, bulu lengang dia, bulu-bulu roma merah. Bulu kening merah. Kalau Mak Saleh tu rambut dia oreng, rambut, maka bulu kening oreng. Nah, kalau rambut perang, bulu kening perang. Kita hok ganu je pelik. Rambut kuning, bulu mata hitam. Bulu kening. Jadi macam anak onyek. Nampak jangan anak onyek baru netah. Apa beranak tengok. Kan? Nampak kepala ni kuning kan? Kan rambut ni kuning kan baru beranak? Oh ni hitam. Itu apa jadi macam onyek. Tengok. Janganlah orang Allah buat. Allah buat macam medal. Betul tak? Mak Saleh dia pun tengok orang rambut dia kuning. Dia tengok ulu tiok dia. Kuning. Jadi ulu tiok hitam letum. Mana gitu? Nak? Nak ni jadi orang putih. Akhirnya takut semayang tak ni lah. Semayang tak sah. Nak? Haa.